Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Hersu Beno Arief, dari Forum News Network. Presiden Jokowi sebagai ketua tim ses tidak resmi dari Prabowo Gibran tampaknya harus bersiap menghadapi bencana elektoral. Ini dampaknya sangat serius ya, terhadap pasangan paslon 02 yang dia dukung. Sebaliknya pasangan Anies Muhaimin yang terus-menerus e, coba dihadang dengan berbagai cara oleh rezim Jokowi itu malah mendapat limpahan elektoral yang tidak terduga. Karena ini justru blunder-blunder yang terus dilakukan oleh aparat dari rezim penguasa Jokowi. Ini kalau dalam olahraga sering disebut sebagai unforced error gitu ya. Jadi kesalahan sendiri yang membuat e, lawan, pemain lawan itu mendapatkan poin tambahan. Kalau terus-menerus unforced error atau blunder semacam ini ya, itu lawan mainnya itu tidak perlu kerja keras untuk memenangkan pertandingan. Begitu juga kelihatannya Anies dan Muhaimin ini mendapatkan berkah dari berbagai blunder-blunder itu. Peristiwa terbaru yang sejak kemarin itu hingga hari ini sangat viral dan menjadi trending topic di media sosial dan juga menjadi mendapat coverage yang sangat luas di Media-media online Itu gak maupun televisi Adalah diturunkannya Videotron, ini Videotron Yang diinisiasi oleh relawan Keyport, uh, uh, Anis uh, uh, At Anies Bubble, bekerjasama Dengan All Project Ini anak-anak Gen Z Yang tadinya kan dinilai sangat apolitis Dan uh, mereka itu rupanya mulai Jatuh cinta dengan Anis karena Anis kemudian Melakukan siaran Live streaming melalui uh, Akun TikTok gitu ya dan mereka ini kan tadinya tidak terafiliasi sebagai salah ter, ter, eh, kepada salah satu paslon pilpres 2024. Nah, sejak mereka jatuh cinta dengan Anies inilah kemudian mereka itu rela berpatungan membuat sebuah proyek pemasangan videotron eh, dari capres Anies Baswedan ini di tiga titik di eh, kota Jakarta, Bekasi, Jawa Barat, dan eh, kota Medan, Sumatera Utara. Di Jakarta, videotron tersebut dipasang di sudut kerahaman Mandiri. Ini sebuah posisi yang sangat strategis karena terletak di Jalan Imam Bonjol, Jakarta. Ini sebuah kawasan elit yang tidak jauh dari jalan utama, jalan boulevard di kota Jakarta, yakni kawasan Jalan Tamrin dan Sudirman. Di Bekasi, mereka memilih lokasi yang juga sangat strategis di Gedung Metropolitan Mall ini, tempat anak-anak muda Gen Z di Kota Bekasi itu sering nongkrong menghabiskan waktunya. Antara di Medan ini ditempatkan di Hermes Palace, ini Jalan Pemuda. Sebagaimana diinfokan oleh akun Anis Bubble, video tersebut akan ditayangkan selama satu pekan. Itu tanggal 15 sampai 21 Januari 2024. Pemasakan Videotron ini mendapat, mendapat sambutan yang cukup luas dan positif. Ini karena apa? Karena eh, satu ini eh, karena ini merupakan effort dari mereka yang luar biasa. Ini anak-anak Gen Z ini sampai bela-belain patungan atau saweran itu untuk membayar Videotron. Ini nggak murah loh Videotron ini dan Videotronnya ini memang unik khas gaya para K-popers gitu ya ya buat kita mungkin yang terbiasa pasang baliho pasang nggak nggak nyambung dengan hal yang seperti ini ya tayangan videotron itu juga diunggah oleh All Project dan ini mendapat sambutan yang luar biasa jutaan orang yang menontonnya sampai hari Selasa kemarin saja itu sudah setidaknya sampai 7 juta lebih yang menyaksikan video-video videotron video itu ya yang diunggah di akun X-nya mereka. Namun belum sehari Videotron tersebut, nah yang muncul kabar mengejutkan. Akun ad old project eh, TX ini ya, memberikan penjelasan dalam sebuah naskah dengan caption berbahasa Inggris, notice regarding late Videotron. Hello, this is all PAMI project. Senang sekali rasanya menerima apresiasi yang sangat positif terhadap proyek yang kami lakukan. Proyek ini tidak akan berjalan tanpa dukungan baik, eh, moral, dan materi dari seluruh humanis. Humanis ini maksudnya rupanya mereka nyebutnya ini pendukung anies sebagai humanis. Sayangnya kami harus mengabarkan bahwa Let's yang telah dijadwalkan tayang selama seminggu tanggal 15 sampai 21 Januari 2024 di Bekasi dan Jakarta tidak dapat lanjut tayang di lokasi tersebut karena suatu hal yang di luar kuasa kami. Saat ini kami sedang mengupayakan solusi terbaik pihak-pihak ter terkait. Humanis tidak perlu khawatir dan mohon dukungannya untuk menyertai kami dalam memaksimalkan proyek serta memberikan update secara berkala. Best regards, all by me project. Kabar di take down-nya Videotron Anis yang diinisiasi oleh all project ini langsung viral dan menjadi trending. Apalagi Anis Baswedan juga langsung meresponnya dengan komen yang tak kalah membuat banyak orang bergetar sekaligus meleleh. Apresiasi setingginya Buat semua yang sudah jalankan dan dukung inisiatif luar biasa ini Walau berujung tidak seperti yang kita harapkan Tetap semangat karena sebesar apapun tekanan yang kita terima Tidak ada apa-apanya dibanding tekanan hidup yang dijalani rakyat kebanyakan setiap hari Itu Cuit Anies dalam eh, platform X at Anies Waswedan. Jadi tantangan apapun yang kita temui dalam perjuangan untuk masyarakat Indonesia ini Ya kita hadapi sama-sama Terima kasih semuanya. Jaga kesehatan ya. Salam dari Sorong, Papua. Itu cuit Anis. Dan kemudian cuitan Anis ini dibalas oleh All Project. Abah, terima kasih banyak atas apresiasinya. Kami bangga dapat melaksanakan proyek ini dengan kolaborasi dari Humanis. Kami selalu ingat pesan Abah, terus semangat menghadapi tantangan dan terus berikhtiar. Jaga kesehatan juga ya Abah. Salam dari Humanis seluruh Indonesia. Itu cuit akun X di All Project. Tak lama setelah heboh soal ini, pemerintah Provinsi DKI Jakarta buka suara terkait viralnya sejumlah videotron yang di apa yang di eh, yang di -take down tadi. Pelaksana tugas Diskominfotik ini eh, DKI Jakarta, Sigit Pijat Miko, menyebut bahwa videotron itu merupakan ranah swasta atau biro reklama. Soal penurunan videotron itu, Sigit mempersilahkan eh, pihak terkait melapor ke Bawaslu bukan ke Pemprov DKI. Karena kata dia itu bukan ranah diskominfotik karena terkait konten pemilu sebaiknya langsung ke bawah terus saja kata Sigit. Memang banyak yang menduga bahwa diturunkannya videotron Anies tadi itu, itu eh, dikaitkan dengan pemerintah daerah karena memang pemerintah daerah punya kewenangan soal itu biasanya kan posisi-posisi eh, eh, atau titik-titik videotron itu harus eh, kerjasama dengan eh, Pemda setempat karena ini berkaitan juga dengan pajak dan sebagainya. Bagaimana dengan e, reaksi dari Ketua Bawaslu? Rahmat Bagja mengaku dia akan melakukan investigasi soal itu. Dia meminta agar Pemda memberi kesempatan yang sama kepada seluruh peserta pemilu. Dan e, Rahmat Bagja menyatakan e, dia ya, silahkan dilaporkan soal itu dan e, kemudian e, mereka pasti akan menindak lanjutinya. Demi, itu jaminan dari Rahmat Bagja. Tapi sekarang ini sejauh ini banyak orang yang sudah nggak terlalu berharaplah dengan dengan Bawaslu ya. Kalau secara formal dilaporkan kepada mereka juga pasti e, ya. Konsekuensinya kalau toh dikatakan melanggar juga tidak pernah ada eksekusi apapun dari pelanggaran itu, contohnya saja soal bagi-bagi susu ya, bagi susu yang dilakukan oleh Gibran Dikar kan bahwa seluruh pusat itu menyatakan tidak ada pelanggaran, dan kemudian setelah eh, bahwa seluruh eh, Jakarta Pusat eh, ngotot eh, melakukan investigasi mereka akan menemukan fakta bahwa itu melanggar perda, tapi sampai sekarang kita nggak tahu apa dampak dari pelanggaran yang dilakukan oleh Gibran itu di luar pro kontra dan saling lempar tanggung jawab, siapa yang ber, yang punya eh, yang apa yang bertanggung jawab di balik tag down videotron tadi? Tapi yang tidak eh, diperhitungkan, ini tampaknya tidak diperhitungkan sebelumnya oleh si pelaku. Kita sebutnya begitu saja lah, jangan main tuduh sana sini. Ya, <laughs> adalah dampak dari penurunan paksa videotron itu. Jelas siapapun pelakunya, take down videotron itu tentu dimaksudkan untuk menghalangi publik, khususnya Gen Z dan K-popers menyaksikan dan terkena paparan materi kampanye yang dikemas di videotron itu. Namun yang terjadi malah menjadi bumerang karena akibat take down itu, ini eh, sekarang ini orang se Indonesia, bahkan nggak berlebihan kalau sebut orang se dunia, karena memang begitulah sekarang eh, perilakunya dari eh, orang di era digital ini yang sudah borderless itu ya, itu. Ya, jadi mereka jadi tahu dan e, mencari tahu ada apa sih dengan Videotron itu. Dan mereka sekarang menyadari, oh ah, rupanya ada yang coba menghalangi, ada yang coba membungkam ketika anak-anak muda Gen Z ini mulai sadar politik dan kemudian mereka pilihannya, e, dukungan mereka, mereka jatuhkan pada Anies e, Baswedan dan Mohamed Insadar. Berdasarkan analisis dari mesin pencari data drone umpreit, pembicaraan soal video Videotron itu, malah makin menggila di media sosial setelah di take down data ini, nah data yang dibuat oleh Drone eh, ini menunjukkan kan bagaimana ini perbincangan di media sosial walaupun cukup besar khususnya di eh, platform dan eh, media online ini kan tapi eh, landai datar tapi begitu ada eh, kabar di take down itu langsung naik lagi dan sampai tengah malam itu mencapai puncaknya pagi ini saya melongok di trending topic itu kemudian eh, tagar Anis deserve di better disertai dengan tagar eh, pahit manis always with Anis dan apologies to Anis itu bertengger di puncak trending topik Indonesia. Dr. Ismail Fahmi, pendiri dan pemilik Drone Empret, mengingatkan eh, fenomena perlawanan akibat di take down-nya videotron itu yang dia sebut sebagai bisa berdampak jadi semacam efek stress atau stress effect. Streisand efek ini, ah ini buat Gen Z pasti nggak kenal ya. Ini 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 merujuk pada nama penyanyi uh, Amerika yang sangat populer menjadi diva dunia Barbara Streisand. Jadi efek Streisand ini adalah fenomena ketika ada upaya untuk menyembunyikan, menghapus atau menyensor informasi malah membuat informasi tersebut menjadi tersebar lebih luas. Ini jadi mengundang rasa ingin tahu dari publik. Ada apa sih? Kenapa sih kok sampai kemudian konten itu di, di take down atau disembunyikan? Dan efek ini itu semakin luas, apalagi kalau sekarang itu pada waktu itu terjadi pada waktu zaman barbara Caesar saja kan efeknya dari internet itu belum seluas sekarang. Nah sekarang ini ini keluaran luar biasa kan dampak dari internet itu. Jadi apa ya ini semacam contoh dari reaksi psikologis ya ketika masyarakat sadar bahwa ada informasi yang disembunyikan mereka akan berusaha mengaksesnya dan kemudian menyebarnya. Itu benar-benar terjadi. Yo, bandingkan ya peristiwa di Amerika ini, peristiwa yang menyangkut Barbara Streisand ini kan terjadi tahun 2003. Mungkin 2003 di Amerika ya internetnya, penyebaran internet atau penetrasi internet pasti lebih baik dari Indonesia. Tapi kalau sekarang saya kira di Indonesia itu penetrasi internet kan luar biasa besar dan kepemilikan gadget-gadget juga luar biasa besar. Pada tahun 2003 itu Streisand itu berusaha melarang publikasi foto rumahnya di Malibu, California. Ini karena pada waktu itu ada yang memotretnya dan dianggap dia ini merusak lingkungan di situ ya dan tindakan ini malah e, karena e, karena Barbara Streisand kemudian menggugat si pengunggah fotonya itu membuat masyarakat jadi penasaran. Jadi bukannya di take down tetapi justru kemudian e, web atau atau apa ya saluran yang me, me, apa yang mengunggah foto dalam bentuk video itu kemudian di apa diserbu oleh banyak apa banyak orang gitu publik yang yang menyerbunya gitu bahkan kemudian dibuat dalam bentuk video parodi dan di kemudian disalin dan diunggah di berbagai internet dan disebarkan disebarkan lewat berbagai jaringan yang ada saya kira persis seperti sekarang ini seperti fenomena dari video tren yang di take down. Tapi bahkan lebih gila. Coba sebagai perbandingan seperti ini. Pada waktu sebelum Barbara Streisand itu menggugat, itu foto itu hanya diunggah oleh enam pengunjung dan dua diantaranya itu diunduh oleh pengacara Barbara Streisand sendiri. Jadi hanya empat orang lah yang tahu yang lainnya itu ya. Nah, setelah kasus Barbara Streisand itu membuat heboh, itu kemudian lebih dari 420 ribu orang yang mengunjungi situs itu. Kemudian mereka itu tadi mendownload, mengunggahnya dan mengubah jadi video, jadi meme, jadi parodi dan macam-macam. Dan yang lebih menyedihkan lagi karena kemudian gugatan Barbara Streisand itu diberhentikan dan artinya gugatan dia dikalahkan dan dia dipaksa untuk membayar ganti rugi biaya administrasi itu sebesar 155.567 dolar Amerika Serikat. Kalau kita amati trending topik take down video dan juga Anis ini yang di, di X itu disebut Anis di uh, tagernya Anis Divas uh, Better, tampaknya station itu uh, season effect itu atau uh, efek dari station itu sudah terjadi juga sekarang ini bahkan ini dampaknya jauh lebih luas uh, uh, dibandingkan station tadi. Uh, kenapa? Karena ini sekarang video tron ini video videonya diunggah. Sangat banyak sekali kalau anda cari di uh, di berbagai media sosial, apakah itu di X, di Instagram, di TikTok itu banyak juga. Nah, masalahnya kalau dalam kasus Barbara Tyson ini kan menyangkut privasi seorang uh, diva gitu, seorang selebriti. Kalau di Indonesia kalau ini video ini dikaitkan dengan kontestasi pilpres, maka dampak dari take down videotron ini ya sangat merusak bagi paslon 02 dan sekaligus memberikan keuntungan yang luar biasa bagi Anies dan Caimin. Kedati sampai sekarang belum jelas siapa yang bertanggung jawab, namun publik itu kalau saya amati langsung mengkaitkannya dengan rezim pemerintahan Jokowi yang mendukung Prabowo Gibran. Alih-alih mereka berhasil menghalangi Anies dengan membungkam para k pendukungnya, hal itu malah membangkitkan militansi mereka. Kita tak perlu terkejut lagi kalau kemudian elektabilitas dari Prabowo Gibran itu khususnya di kalangan Gen Z itu makin merosot e, jauh dan sementara Anies terus meroket tanpa e, kita ajari, tanpa kita jelaskan susah payah ini sekarang Gen Z itu langsung mendapatkan contoh nyata fakta nyata bagaimana busuknya perilaku rezim Jokowi yang ingin terus melanggengkan kekuasaannya melalui politik dinasti saya sebenarnya dari Forum News Network sampai jumpa lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.